berusia 10 sampai 12 tahun. Usia 10 sampai 12 tahun. Iya, berarti kurang lebih sekitar masih sekolah dasar ya. Betul sekali, tapi semangatnya luar biasa loh. Sudah hadir di DBL Academy Jogja dari tadi sensasional. Oh, kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk stage rookie DBL Academy Jogja. Kita lihat papa mama. Please welcome DBL Academy Jogja stage star. Saya SMA itu selalu ramai. Benar. Selalu jadi Penyomel dia juga mengirimkan dua anaknya. Wey. Itu beda stage. Oh, jadi, luar biasa. Jadi mungkin kan ini juga ada hari kata juga ya. Betul. Usia 13 ya. Iya. Ada yang SMA juga kalau akselerasi ya. Oh. 13 sampai 15 tahun Cici. Iya. Ini berarti beberapa tahun lagi mereka berbisa untuk ini. Iya. DBL Academy. Kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk stage starter DBL Academy Jogja. Oke, inilah putra-putri kita sekali lagi. Kalau tadi yang awal kita melihat stage rookie 10 sampai 12 tahun, yang ini adalah kita mencoba mengembangkannya, tapi selama di Surabaya itu kita selalu yang berumur 5 sampai 6 tahun. Itu sudah di belakang siap sekali loh. Are you ready? Hoops kids, are you ready? Ready? Oke, siap. Ready, set. Ready, set. Triple treat. Triple treat. Susilowati selaku bisnis partner di DBL Academy Jogja. Yang kami panggil untuk dapat melakukan sesi foto bersama sekaligus. Jogja ini termasuk tempat paling luar biasa buat DBL karena yang terbesar di Indonesia ini kalau ditanya penonton basket paling banyak di Indonesia itu di mana? Jawabannya ada dua, di Jogja dan di Surabaya. Jakarta kalah, Bandung kalah. Jadi sebenarnya mungkin banyak yang belum tahu itu bahwa Jogja ini untuk segala kompetisi, baik itu pelajar maupun profesional, penontonnya lebih banyak daripada di Jakarta. Jadi karena itulah kenapa kita ada di sini sekarang juga. Kami mengawali DBL, kemudian kami bermitra dengan banyak organisasi di dunia, termasuk dengan NBA, kemudian nanti juga dengan Andrew Vlahov yang saya undang nanti.
Dan kami mendapati bahwa kalau kompetisinya ingin maju, maka ekosistemnya, lingkungannya, infrastrukturnya harus maju semua. Berarti apa? Industrinya harus benar-benar maju. Dan itu bukan sesuatu yang mudah untuk basket, karena ini olahraga yang sangat niche, sangat kota. Tapi bagaimana caranya supaya basket bisa jadi semakin massal dan lain-lain? Kita berusaha selama 15 tahun itu. Kami sekarang bola yang akan digunakan nanti adalah buatan Indonesia. Kita juga mengembangkan sepatu basket buatan Indonesia. Semua aparelnya nanti kita akan push buatan Indonesia. Supaya apa? Ekosistem basket di Indonesia ini bisa hidup sendiri, tidak bergantung pada pihak luar. Ini adalah fasilitas basket paling hebat se-Asia Tenggara. Di Indonesia pasti tidak ada musuh, kan? Saya tahu di Singapura pun tidak ada yang seperti ini. Di Filipina pun tidak seperti ini. Di Malaysia tidak seperti ini. Jadi kita sekarang berada di fasilitas basket yang dirancang dari nol, yang dibangun dari nol menjadi akademi basket paling lengkap, paling komplit se-Asia Tenggara. Jadi tepuk tangan untuk Dbl Akademi di Jogja ini.